Okey. Bu, okey bu hari ni bu? Tenang, sudah tak ada yang jalan mekok-mekok bu ya? Assalamualaikum, selamat datang ke Imbi. Imbi. Ya, ya, ya. Selamat datang. Imbi. Ya? Imbi pun datang. Imbi Pistop. Oh, Imbi Pistop. Okay. Selamat datang ke Imbi. Dah tak ada apa, kona-kona bu? Sudah habis kona. Wah, nak jemlang ya. Ke Polres Aceh. Saya minta ana. Minta bantu untuk anu nanti program. Nah, itu. Selamat datang di Imbi Aceh. Imbi Aceh ya. Hey, Pak. Ya, okay. Selamat datang di Imbi Aceh. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, belakang. Ini Imbi Aceh. Pistok dah. Memang cantik. Ada dua heli ya. Bos, balik nanti kena buat situ pistol lah. Lekio. Lekio. Apa ke Datuk? Kau bawa jambatan tu. Buat kau utang melintang. Assalamualaikum. Selamat datang ke Imbi Aceh. Saya ini juga, saya jenis juga. Road bike. Road bike, ya. Pernah di Sepang. Road bike. Goes kalau di sini. Tua, sihat. Ya, alhamdulillah. Komplek lah. Malam ni kita di Pistok ya. Pistok Imbi Aceh. Dijamunya makan untuk kawan-kawan dari Medan, dari Medan Malaysia, situ Backpack Merah. Terima kasih datang jadi. Terima kasih. Bapak-bapak Imbi. Kopi Aceh. Kopi Aceh. Espresso. Long black. Americano. Espresso. Tambah espresso lidah. Ibu, macam mana makan malam ni? Okey. Ibu. Enak ya? Makan malam ni. Ya. Enak ya? Apa? Santai. Sangar atau espresso? Sangar espresso. Tiga. Ya, kalau sangar. Ada susu. Kalau espresso aja dia tidak pakai susu. Mau pakai susu atau tidak? Bidang organisasi Bang Teguh Meldi Saputra. Ada rekan-rekan lain bendahara Bang Ferdi, ada Bro Nijem, saya Rido selaku humas. Kemudian di sini juga ada beberapa pengurus juga, ada Pak Juanda Arjuna, kemudian Iksan, Bang Adi, ada Bro Afis, ada juga Bang Kamal di sebelah sana. Oke. Mungkin sepatah kata dari Ketua Imbi Aceh untuk menyapa kawan-kawan yang telah hadir ke Aceh. Kami persilahkan. Itu aja duduk. Itu aja duduk. Ya. Apa pingin kita ya? Santai ya nih. Dari Imbi Aceh mengucapkan terima kasih, selamat kepada Presiden Perak ya dari Malaysia, Sibu Beker, Sibu Beker, Bapak Ramdan beserta rombongan sudah hadir ke Pantai Aceh. Ya, kami hanya bisa mengucapkan selamat menikmati
wisata Aceh, jalan yang bagus di Aceh. Kalau di Batu Suka ini idenya ride santai di 800 km ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua Sumur Mbak Mami yang telah membawakan kawan si Bu Baker tadi ke Malaysia ke Aceh. Tadi ada pertanyaan juga sih. Sudah berapa kali Ketua Sumur ini bawa tamu dari Malaysia ke Aceh terus nih? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Hadi Priyatna, mantan Ketua IB Aceh periode 1 dan periode 2, periode 3 tidak boleh lagi. Makanya sekarang sudah beralih kepada saudara Audi. Nah, kami senang Anda berkunjung ke Aceh. Itu yang pertama. Ayo berkunjung ke Aceh. Sekarang kebetulan ini agak ini sedikit karena cuaca sedang panas ya, yang juga sedang panas, mungkin Malaysia juga panas ya. Nanti kita minta kita revisi supaya cuaca itu ke arah Asia ini jangan panas lagi atau dibantu gitu. Nah, kawan-kawan yang dari Malaysia, nikmatilah Aceh ini. Seharusnya jangan hanya lintas barat, harus masuk ke lintas tengah. Karena lintas tengah lebih banyak dinginnya, lebih banyak wisata kuliner juga banyak di tengah. Nah, jadi suatu saat coba Ketua Sumut dibawa ke lintas tengahnya. Nah, tahun depan ya. Nah, itu masuk Takengon. Adi Teko kan nanti saya tunggu di Padang Drop. Dengan berbagai anu lagi lah di sana kan. Sekali lagi kami senang Anda berkunjung ke Aceh. Jangan bosan-bosan ke Aceh. Kebetulan ada Pahmi yang pandu. Sebenarnya dari Malaysia bisa langsung ke Aceh. Kita balik touringnya, kami IMBI Aceh akan ngantar ke Medan. Ini kemarin kan dari Medan tersebut. Nah, satu saat kami datanglah ke Bandar Aceh. Dari Bandar Aceh kita akan touring ke Medan. Di Medan ini memang jalannya agak berlobang. Kami berlobang jalan-jalan. Baiklah kawan-kawan, terima kasih atas kedatangannya ke Banda Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembicara majelis yang dihormati Ketua IB Aceh Bapak Hadri Daniel Farid. Pembina IMBI Aceh, Bapak Iskandar Hadi Priyatna. Bapak Nova Riansyah, Ketua IMBI Medan, Bapak Khairin Fahmi. Penasihat Sibu Bikers, Tuan Haji Mansur, Haji Mansur. Seterusnya, kru-kru IMBI Aceh dan peserta kembara Medan Aceh 2024. Jadi saya wakil daripada Situ Bikers Club Perak mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan ya, bapak-bapak sekalian kerana sudi menerima kunjungan kami. Dan alhamdulillah layanan yang kami terima sebenarnya saya rasa amat terharu kerana sambutannya pada saya cukup hebat ya. Sambutan yang diterima cukup hebat, khasnya kepada Bapak Fahmi, pemula daripada Medan berurusan, saya rasa mungkin 2 bulan, 3 bulan berurusannya dengan penasihat Situ Bikers Tuan Haji Masud. Dan akhirnya tanggal 26 hari bulan Mei kami dapat merealisasikan ajak. Dan telah berbincang juga insyaAllah pada tahun hadapan kami akan mengadakan ride santai free
Ibu-ibu, insya Allah Medan ada, insya Allah. Tadi masa bersembang menyatakan ini ya. Telah melebarkan sayangnya keluar negara. InsyaAllah mungkin akan ada lagi perbincangan. Mungkin kami akan buka pula satu lagi cawangan ini era atau di Malaysia. InsyaAllah kita akan berbincang dengan lebih terperinci lagi ya. Sebabnya saya tengok ini satu satuan yang cukup hebat dapat menggabungkan para bikers seluruh Indonesia. Bukan sesuatu yang perkara yang mudah untuk direalisasikan. Jadi insyaAllah kita akan cuba untuk buka Indi di Perak sebagai permulaan, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak semua ya. Dan Situ Bikers menjemput bapak-bapak Indi Aceh, Indi Medan untuk datang ke Perak. Kita kenal pula negeri kami ya. Kami ini kalau ikutnya, kalau di Malaysia ini hanya sebuah kelab pemotoran yang amat kerdil kalau dibandingkan dengan Indi ya. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya. Bila kita pilih Wai Daya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dari Indi Aceh untuk rombongan kami bersama Situ Bikers ini. Mereka ini ada yang pertama kali, ada yang sudah dua kali juga datang Aceh ya. Tapi mungkin riding dari Medan ke Aceh baru kali ini semuanya. Tapi yang flight mungkin sudah ada yang beberapa kali. Jadi rencana planning ini sudah beberapa bulan yang lalu kami rencanakan bersama Pak Haji Masud. Dan bismillah terlaksana pada tanggal 27 Mei kemarin, start dari Medan dan finish hari ini tadi di Medan Aceh. Alhamdulillah semua selamat, tidak ada sesuatu apa-apa. Dan walaupun mungkin kita lihat Situ Bikers ini sudah berumur, tapi mereka ini kalau orang Malaysia bilang masih berbisa. Bisa ngebut, bisa kecang. Jadi terbukti waktu di jalan calang Banda Aceh semuanya full throttle. Memang hebat, kita akui, kita kasih aplaus untuk mereka ini. Jadi sesuai dengan tadi saran pembina, kenapa kita selalu lintas barat. Memang lintas barat ini banyak view yang bisa kita lihat. Jadi kalau orang Medan bilang lintas barat itu Medan Aceh enggak ada obat. Jadi memang sangat berkesan karena banyak view yang bisa kita lihat. Kemudian jalan pun yang terkenal yang bantuan USA masa tsunami dari Calang sampai ke Banda Aceh itu lebih kurang sekitar 140 kilo ya. Itu juga jadi jadi kenikmatan bagi semua bikers yang melalui jalan itu. Jadi itulah alasan sebenarnya kenapa kita selalu pilih lintas barat untuk dilalui. Mungkin nanti kita akan next ride kita akan coba kampungnya Pak Iskandar pembina Becah di Takengon, yang itu dataran tinggi Gayo. Terkenal di sana itu kopinya, kopi Arabica. Ada kopi pre. Jadi nanti kalau kita ke sana akan dijamu minum kopi sama Pak Iskandar. Termasuk itu kampungnya Pak Gubernur juga, Pak Nova. Jadi kampung Pak Nova sama Pak Iskandar di Takengon. Jadi nantilah kita akan planning lagi ya kan, pergi ke sana. Cuma enggak boleh musim hujan karena di sana sering longsor kalau musim hujan.
Jadi dari kami ini sungguh juga ucap terima kasih kepada Situ Bakers yang sudah datang ke Medan juga ya, bersilaturahmi dan terkait bersama dengan ini sungguh suatu kehormatan bagi kami bisa riding bersama rekan-rekan dari Situ Bakers juga. Mudah-mudahan jalinan persahabatan kita ini akan berterusan kekal selamanya, dan insyaallah